Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agusmar dari Lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Senin, tanggal 14 November 2022. Ibu Irana Jokowi sempat terjatuh di tangga pesawat saat turun di Bandara Ngurah Rai, Bali tadi pagi ya. Mungkin Ibu Irana kecapean, pasti capek sekali mengikuti kunjungan kerja Pak Presiden Jokowi yang nyaris tidak pernah berhenti. Kemarin dari Kamboja langsung ke Bali, turun di Bali menyambut sejumlah kepala negara yang sudah di Bali. Dari Bali kemudian pulang ke Solo. Di Solo tadi pagi meresmikan masjid hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab. Selesai dari Solo, balik lagi ke Bali, dan pada saat itulah sekembali dari Solo, Ibu Iriana terpleset saat menuruni tangga pesawat di Bali. Tapi kondisinya saya dengar sudah sehat walafiat, tidak terjadi hal-hal yang krusial, dan langsung bisa mengikuti aktivitas sebagaimana mestinya yang terjadwal. Sekretariat Presiden memastikan Ibu Negara Iriana Jokowi dalam kondisi baik setelah terpeleset di tangga pesawat kepresidenan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bay Mahmudin mengatakan Ibu Irana bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Ibu Negara kondisinya baik-baik saja, nanti sore juga akan menghadiri acara rangkaian G20, kata Bay melalui pesan singkat pada hari Senin 14 November. Ibu Irana jatuh di tangga pesawat kepresidenan saat baru tiba di Bandara Ngurah Rai. Saat itu, ia dan Presiden Jokowi baru saja tiba dari Solo. Jokowi dan Irana turun bersamaan dari pesawat. Di tengah perjalanan, Irana terpeleset hingga terduduk. Jokowi tetap memegang tangan istrinya itu. Dilansir oleh CNN Indonesia. Seorang pengawal sempat bergegas mendekati Ibu Irana. Namun, Jokowi meminta pengawal itu untuk membiarkan Ibu Irana beristirahat sebentar karena masih terkejut. Sebelumnya, Presiden Jokowi baru saja ke Solo untuk meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Ia bertemu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dalam kesempatan tersebut. Presiden juga sempat membawa MBS ke kediamannya di Solo. Jokowi membawa sejumlah anggota keluarga, termasuk dua putranya, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka pada kesempatan tersebut. Demikian kabar terkait dengan kondisi Ibu Irana yang terpleset, jatuh. Ya, pastilah Ibu Irana sangat kecapean. Karena nyaris Pak Presiden Jokowi tidak pernah berhenti dari aktivitas kegiatannya, memutar dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dan selalu didampingi oleh Ibu Irana. Jadi pasti Ibu Irana, karena sebagai manusia biasa, pasti punya rasa capek, mungkin perlu istirahat. Terima kasih, dan alhamdulillah kondisinya baik-baik saja, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.